Okay, ini adalah cara membuat kompresor yang terbuat dari beberapa alat bekas. Kompresor ini menghasilkan udara dari bekas mesin freon kulkas, dan ini adalah otomatis dari mesin pompa air. Jika tekanan udara di dalam tabung sudah semakin tinggi, jadi otomatis mesin akan berhenti memompa angin. Di dalam tabung pipa ini terdapat dua buah kapasitor yang berukuran 35 mikro yang fungsinya untuk menstabilkan dan mengurangi overload pada mesin freon kulkas ini. Dan ini merupakan klep satu arah yang berfungsi untuk menahan udara agar tidak udara dalam tabung agar tidak kembali ke kompresor bekas freon ini, dan bekas freon ini tidak overload. Cara kerja mesin kompresor ini adalah ketika dua mesin freon bekas ini menghasilkan memompa udara, lalu disalurkan dan disimpan di dalam tabung bekas ini. Dan di sini kita bisa lihat jarum yang menunjukkan bahwa sekarang sedang terdapat 80 bar angin yang tersimpan di dalam tabung ini dan bisa digunakan, dimanfaatkan udaranya untuk seperti melakukan pengecatan. Kompresor ini dirakit menggunakan alat-alat bekas sehingga hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp400.000 untuk kompresor dengan sekitar kapasitas 1 PK. Untuk di pasaran kompresor seperti ini harganya sekitar Rp1.500.000. Dan di bagian bawah ini terdapat alat untuk mengeluarkan air. Jika oksigen udara yang di dalam tabung ini dibiarkan terlalu lama, maka akan menghasilkan endapan air, jadi dibuang melalui keran di bawah ini.